banget loh. Iya, coba saya makanya latihan lu ngomong biar lu bisa di MC ngomong gitu. Banget loh. Enggak gitu. Takut banget loh. Takut banget loh. Enggak, kurang. Takut banget loh. Kurang apaan kayak sih? Kurang putus dan enggak ih gitu. Takut banget loh. Takut banget loh. Takut banget loh. Iya, gitu. Ini mirip. Takut banget loh. Iya, trik lo. Oh, me. Takut banget loh. Siapa yang ngomong itu di TikTok? TikTok. Namanya Bondol, Bondol ya, kalau salah Bondol JP. Banget loh. Never been bold. Hey. Aka Saprizal. Halo. Dia kemarin terakhir nama dia terakhir gue pantunin gue dia pas di teater. Oh iya, tumben ya. Takut banget lu. Harus sampai fals gitu, harus. Krip sama Alay perlu rukiah. Gimana ya Kak Ismail? Ismail siapa? Kak Ismail Kak Girumon. Iya, yang lo bilang yang lo panggil Ismail itu lo, enggak pakai kakak. Didn't get the chance to. Gua tabok lu ya. Gua gampar ya. Abis ini nanti diwakok. Gua aja dielu-eluin. Iya, sorry banget ya. Emang aku lulu biar kayak asik aja. So asik. Tumben gak eser pagi iya, soalnya tadi bener-bener kayak crowded banget gitu. Bikin UAS. Get the chance to be here riding. Gimana? Eh begini dong ini. Tapi gue udah pakai serum, gak apa-apa pake ini. Gak apa-apa, itu kan cuma sepasem bro dong. Oh ini gak ada, ini ledeng ya? Air ledeng. Lu air ledeng. Katanya toner. Toner. Itu bisa buat ini setting spray vitamin. Juga. Kata lu. Iya, itu bisa buat setting spray juga. Itu juga bisa. Bisa. Lu jangan pakai itu, udah gue bilang. Ini itu bagus. Jelek, enggak jelek bagusannya gue. Asli. Bentar ya, mau semprot-semprot. Oh, shit. Ada lagi nggak yang perlu gue pakai di info gue? Nih. Ada lagi nggak? Ini ngaruh banget tau di gue. Ya gue udah pakai yang ini, udah gue semprot. Ya nggak apa-apa, ntar tunggu kering. Ini, iya. Ini apa? Sumpah, itu lotion gitu buat muka. Ntar fungsinya pas apa buat pagi-pagi tuh kayak muka lu kenyal banget. Enak. Ntar gue jerawatan nggak pakai ini? Enggak lah. Buat ini buat semua kulit hitam, kulit muka. Iya, bagus punya masalah. Iya. Udah, kan udah semprot, nggak usah. Ini ada yang kena. Lagi skincare time. Pada dapat gak meet and greetnya Ipa? Dapat gak guys? Dapat sih pasti. Meet and greet gue SO nggak ya? Iya, gue juga ya, so enggak ya? Gue nggak tahu deh. Nggak tahu juga ya. Dapat WD ayam mas, selalu dapat. Bapak gue mas, selalu dapat ini. Kalau begini-begini mas, selalu dapat ya. Emang udah SO? Ya justru nggak tahu aku. Belum. Kayaknya bisa jadi nggak SO deh. Soalnya kayak hari biasa gitu loh, kayak orang pada kerja gitu nggak sih? Iya, pagi. Nggak bisa. Ya udah sih. Gue malas gitu pesannya. 1, 2, 3, 4. Kok 4 doang? Katanya 5. 4 sebenarnya 4, cuman karena gue enggak tahu, gue merasa kalau 4 tuh kurang di muka gue.
Yo guys doain if berhasil satu matkul lagi, oke? Okay? Iya. Ini yang buat hari Jumat aku belum bikin karena nunggu teman aku. Teman aku masih kerjain UAS yang buat hari ini. Kalau aku udah kelar. Minggu ini 400 cerita, show asik gue deh. Guys, aku mau cerita. Aye. Jadi tuh aku lagi bener-bener sekarang hektik banget karena tiba-tiba dosen aku bilang ya udah kamu buat laporan magang di hari Sabtu ya, kumpul ke saya makalahnya, langsung kayak gitu. Dan aku kemungkinan presentasi buat magangnya itu antara di minggu pertamanya Desember atau minggu kedua Desember gitu. Jadi kayak gue shock banget, kayak why did this happen so fast gitu. Tapi kayak udah ya. Dosennya tiba-tiba bilang gitu. Ya udah kamu langsung aja ya nanti buat hari Sabtu buat makalahnya sekarangnya. Kecilan, Nak. Lu kayak enggak bisa. Ini banget sih kecilan dikit. Lu kalau ngomong enggak jelas kayak toa. Iya, mana di kantor gabut, tunggu makanan gratisan. Pelan-pelan lagi nih. Iya, udah di kantor gabut nunggu makanan itu. Iya. Suara gua aja mah musiknya ya, masih gedein musiknya. Tapi musik enak, lu ngomong enggak enak didengar. Iya, aku semangat kok, guys. Tenang aja. Kayak gue udah pernah melewati hal-hal yang lebih berat daripada ini, jadi kayak ya udah, gua ngejalanin kayak gini. Everybody. Oh, William. Mulai sekarang kalau komen enggak boleh. Badmintonan. Harus kayak nanya if lagi apa gitu. Harus nanya gitu ya, Kak William. Terus ya, guys. Duit aku hilang. Jadi, waktu itu aku tarik tunai di minimarket. Terus aku tarik 50.000, jadi abis beli tarik tunai gitu kan. Aku pikir kayak kalau misalkan gak dapat makanan, aku kayak pengen jajan gitu deh. Nah kalau jajan gitu kan pasti kan nitip OB-nya gitu kan. Nitip OB-nya, nah, jadi kan maksudnya kita harus kasih uang cash dong. Makanya aku tadi pikir beli apa ini, tarik tunai deh 50.000. Tapi emang ya, itu tuh punya firasat. Jadi tuh aku tuh langsung taruh di kantong karena males taruh di dompet. Tapi kayak dalam hati tuh kayak kenapa real taruh dompet aja kayak gitu loh. Karandito. Kayak gitu, kayak apa ya, gimana, hati kecil tuh pengennya tuh taruh di dompet gitu, tapi aku tuh terlalu males. Jadi aku taruh di kantong. Tapi kayak gue merasa aduh kayak enggak aman taruh di kantong. Kayak udah feeling kayak gitu loh, guys. Ngerti enggak sih? Kayak pernah ngerasain enggak sih? Terus ya udah pas taruh terus gak inget langsung kan sampai atas tuh udah lupa nyampe kantor. Terus tiba-tiba pas siang makan siang kayak oh iya baru inget duitnya hilang, nggak ada, langsung di kantong. Nah udah nggak tahu udah pasti jatuh di mana tuh. Jadi ya udah deh, bagus 50.000 doang ya, nggak doang juga sih, tapi ya seenggaknya nggak 100.000 atau 200.000 lah. Kenapa, Kak? Iya. Mungkin ada yang pengen makan. Iya, aman. Iya, kalau udah feeling tuh emang harus diikutin tahu, apalagi kan suara hati kecil gitu ya. Kayak gimana sih? Iya, Brahma. Diambil bos gitu. Iya. BTW ya, kemarin tuh pas lagi VC ada yang ngomong sama aku, katanya ada pameran desain gitu deh. Tapi aku tuh nggak tahu itu. Terus dimana. Ya guys, siapa tahu dia lagi nonton sekarang. Tolong DM aku itu di mana. Karena hari Sabtu kayak gue mau pergi sama Ansel. Abis show satu. Apalagi pas banyak gue udah kelar kuliah. Banyak lu. Bisa. Lu harus kayak gitu. Diam. Kenapa? Lu gak suka gue gitu. Kenapa? Gak suka gue begitu. Di mana sih?
baca mentionan gue di Twitter dong. Di Twitter, komen dong, komen apa itu gue. Gue bilang HP, bukan pinjaman softlens. Aneh lu. Kasih. Tapi biasa Kak Semi mentionan orang tuh kadang suka gak masuk gitu di aku. Enggak semuanya masuk. Sini aku cari aja nama Twitternya apa. Kak Yosia yang nyuruh. Eh guys, BTW kalian tahu enggak sih di Spotify itu sekarang udah enggak ada tombol shuffle lagi sih, karena Adele bilang sama Spotify. Sama Spotify kalau maksudnya tuh kok kayak mereka pengen tuh pendengarnya tuh dengerin lagu sesuai dengan urutan si penyanyinya mau, yang penyanyinya mau. Kalian tahu enggak sih, gila keren banget Adele. Siapa yang ngatain kau William bodoh, parah banget orang. Gak bawa lagi. Oh, bingit lo. Mention apa sih pasalnya? Mentionannya juga satu kali. Ih, pasalnya katanya pasalnya pasalnya kangen sama aku masa. Lagi showroom pi. Iya BTW kemarin pas minggu tuh minggu masa ada Kabira kecil sama gue. Si apa? Itu juga kece sama gue loh. Oh iya, kita kan udah membahas itu ya. Iya. Cocok deh. Tuh nih ada orang di pos 1 nih. Di gue. Nonton gue juga. Emang lu baru tau Kandira? Gue tuh tahu Kandira kayak bener-bener. Kabira tuh Kabira, dulu gitu. Tasya Matt tau. Apa? Tasya Matt. Fendes Tasya. Wuih. Tapi Kabira kecil sih. Kabira dibilang freak Kabira. Dia di pos 9 apa? 5 menit lagi war ya. Wah Kabira, kalian mau war tiket ya. Kabira pos 9 apa? 2 2 apa 3? Di lu ayamnya duduk, di gua ayamnya berdiri. Dia banyak akunnya. Aneh kali ya. Dia di gua aja bisa dua-duanya nonton. Iya lupa pakai ini. Oh iya. Bentar ya, aku ganti. Aku ganti ini. Ganti foto. Karena aku disuruh sama Kak Jiko disuruh pakai ini. Mana kemarin gak pusat sih. Ini tuh buat apa sih? Jiko baju gue mau beli. Kak Gaby beli, Kak Gaby dikasih tau di Jiko tuh. Iya. Iya ya. Kak Gaby itu tuh di gift. Ya udah. Itu gak dipakai buat teater. Buat latihan. Ya enggak apa-apa sih. Emang enggak apa-apa. Ya itu kaos ya enggak apa-apa sih. Tapi sayang. Enggak bisa. Oh nih. Aku disuruh Kak Jipo pakai itu fotonya. Ya apa? Enggak tahu. Kak Jipo tuh kata gini. Nih, nanti kalau Esther lagi pakai foto ini gitu. Terus gue udah save dari pas lagi baca DM. Yaudah gue save.
Ini apa sih emangnya? Gue gak nanya lo, gue nanya teman-teman gue. Woi temen. Kalian temen kan guys. Ini apaan guys? Mobil penculik anak. Iya terus kenapa? Kenapa nyuruh aku? Itu iya. Mau diculik Dipo, ih takut banget. Aneh banget sumpah, Kak Dipo aneh sih. Eh Kak Bira tuh yang dulu kalau nonton teater suka bareng sama Kak Dipo kan sih? Sama yang satu lagi sih, Kak Luki bukan? Iya bukan sih? Mami juga having big feelings recently. Yeah, just like, hang on, udah lama banget itu. Iya kan, tapi dulu Kabira tuh kalau nonton selalu bertiga kan, Kabira, Kak Luki sama Kak Dipo. Iya kan? Oh tapi udah gak tau. Gak tau juga itu bener apa enggak, gue lupa. Cuman seingat gue tuh Kak Dipo gitu. Terus Kak Dipo sama Kak Luki gitu. Eh, kasar banget nih. Wih, dikasih disco time. Member Arieli 100, Eril Pargoy. Astaga. Gimana ya? Tapi Pargoy kan udah enggak ini, guys. Udah enggak hype. Aku tuh bingung mau buat konten TikTok apa. Status Eril joget depan Eril. Oh, Kak Jipo ada keturunan. Kak Jipo ada keturunan Chinese. Oh iya. Wish. Nih aja sih mukanya Chinese banget sih. Oh, berarti jangan-jangan dia saudaraan sama Ko William. Cie. Lu masih pakai ini enggak sih? Udah habis. Mau beli lagi deh. Karena itu bagus. Enggak juga tahu pakai apa, belinya yang ada wanginya. Nice skin so bagus banget guys. Eh enggak apa-apa kan gue di endorse. Iya. Pakai skin so ya guys. Itu bagus tapi jujur. Sekarang kita lagi itu Scarlet tuh. Iya. Ya udah Scarlet enggak bakal nonton showroom ini. Eri membernya udah 95. Astaga demi apa sih? Member 95 kan. Tolonglah mau podium 1. Rika aja masih di posisi. Ah, Rika udah di posisi. Eh, nih kenapa nih? Orang-orang pada aneh. Masa si Kamari mau kasih gift sih? Ngomongnya. Ya udah sih. Orang nampaknya enggak bisa pelan-pelan. Eh, aneh banget Rika. Rika aneh banget. Ini nyuruh orang jangan ngasih gift supaya bisa di peringkat 1. Kesian tuh Kamari tuh pengen ngasih gift. Mana akun bodong? Akun bodong. Hari ini enggak 30 menit SR, hari ini mau 1 jam. FYI. Kaib udah dulu ya, mau tidur besok PKL. Bye. Pedagang kaki lima.
PKL. PKL apa? Magang. Oh. Praktik kerja lapangan. Ih, kok dia manggil lu Kak sih? Orang dia udah lebih tua pasti. Enggak tahu. Bisa jadi Axel. Jangan gitu, kenapa sih? Gue emang hari ini pengen SR-nya 1 jam. SMK di. Siapa om? Nah, oke. Rahmah. Semangat, war tiket jam berapa? Ini lagu apa nih? Style ini, gue mau request lagu. Apa? Baby Blues. Baby Blue Eyes kayaknya deh. Baby Blue Eyes. Nah. Jam 9, semangat yang war tiket. Jangan deh, Kip. Ini nih cinta terakhirku, itu enak, Kip. Lo harus dengerin deh. Kayak nadanya tuh easy listening gitu. Asli. Bagas Ran. Betul. Baby Shark. Yalah, Baby Shark dah. Ini kenapa nih kok si kok story begini sekarang? Apa? Demi apa sih kok pipi gue cabut? Sumpah ini fix banget sih. Ya BTW ya, kan hari Jumat aku teater tuh ya. Terus hari Jumat tuh mata kuliahnya yang kayak banyak presentasi sama jurnal-jurnal gitu. Gimana ya kalau misalnya pas aku lagi UAS terus teater juga gitu. Kenapa Kak Arif gak bisa war tiket lagi? Lu cuma tinggira retaib. Gak tau. Aku cuma lihat cuma aku perform tapi gak tahu unitnya apa. Izin izin teater. Gak mau, saya udah mau 400. Lu udah berapa show grip? 200 ya? Sumpah kalau ingat absen-absen teater gitu ya, dulu aku pajama gak bolos. Udah gak bolos terus 2 tim. Jadi kayak, wih gile, kencang juga gue. Terus abis itu izin kuliah, ngadi-ngadi aja. Kalau gak lulus, ente bayarin kuliah ya. Dulu pajama gak bolos. RKJ aku bolos gak sih? Aku lupa deh kalau RKJ. Kayaknya bolos ya. Oh ada tuh RKJ yang ini di tengah-tengah show. Lagi mau unit. Goodbye if meninggalkan teater. RKJ bolos ya. Ini aku masih ada ini tau. Iya Gam. Hai, iya. Oh, RKJ aku 53 kali RKJ. Iya aku 400 show. Nanti Ives harus makan babi ya. Kenapa sih? Ives katanya cooking class ya dulu. Iya pas lagi SMA. Nah coba guys, kalau member Arielis
ada 100, genap 100 kalian semua makan babi gimana? Genap 100? Iya, jadi member Arili sekarang udah 95. Gak ada. Kenapa harus nunggu 100? Ya tadi kan 100 maunya bonus, tadi 100 kan maunya aku pargoy. Sekarang aku tantang kalian makan babi. Tongseng kobra. Tongseng kobra, Kri. Ini freak banget. Eh, gak pernah makan itu yang apa kulit babi yang kriuk itu. Gue gak pernah makan. Lu pernah gak? Gak pernah. Pernah gak sih? Kayaknya pernah. Gak pernah gue. Gak pernah, Kri. Kapan? Hah? Apa? Bukan. Babi kriuk yang ada di situ. Ya tapi gue gak pernah makan. Maksudnya kayak bener-bener, tau gak sih yang babi, yang babi utuh di yang digulung, yang di ituin, yang muter, terus nanti kulitnya sampai kriuk gitu. Oh, gue gak pernah juga itu. Pengen udah makan itu, pengen cobain gitu loh. Cuman kayak enak sih rasanya. Kayak lihat bentuk babinya tuh kayak geli gitu. Oh, babi guling, kan? Babi guling. Jujur nih, pas aku pas kemarin ke Bayu fight-nya sama aku shock tau. Ternyata yang ada di pikiran aku sama pasnya pas sama yang lihat langsung mukanya beda, weh. Asli. Sekarang aku mau kayak, ini kabayu yang denger guys. Ini yang suka aku katain. Denger gak guys? Bunyi adanya. Oplas. Aslinya jauh banget ya. Iya, iya sumpah. Aslinya kayak kalem gitu. Duh, aku tansi susah. Mukanya sih kalem. Namanya kalau enggak suka mah pasti susah, guys. Bayu tapi orang paling berguna. Kenapa emang bergunanya? Aslinya Jawa enggak ada babi-babi. Bener. Anteng yuk, mau semoga nanti sampai 1000 show lebih ya kak. Yang mau pos 1. Aduh kayak gak gede deh kalau 1000 show. Tapi isi pendaftaran dulu. Wih, kamari nih Ari Elis juga ya. Udah setengah jam belum? Lu gak tahu kan gue bolak-balik Depok Jakarta? Tahu. Bolak-balik Depok Jakarta gak pakai helm? Tahu kok. Demi apa sih? Nih Kak Bayu, Ricky, Ricky Boy. Bikin aja ntar. Dikatain deh gue. Aneh banget orang. Oke Kak Didit, mau war tiket lu ya? Nggak 1000 show, paling 800 show guys. Ntar barengan sama Cheryl. Gila, gue baru 200 padahal, gila ya. Gue juga baru 400. BTW, aku lagi curhat sama Kak Christine tau tadi. Gue tuh sekarang jadi sering cerita-cerita sama Kak Christine. Kenapa? Menggibah bersama.
orang mah dikasih gift ini ditahan supaya kagak dikasih gift. Gue bingung mah. Malam Kabira. Ini Kabira nih. Ip. Kabira juga ada di sini. Ada di gue. Oh, Kabira juga ya. Iya, berarti. Eh, lu gibain Jipo ya? Salah. Lagi gibain Kak Jipo. Aku gibain Kak Bayu lagunya suruh. Ganti, aku bilang ke Kakak Kristin gini. Kak Kristin, itu namanya Bayu Susetio. Ini aja blacklist aja tuh. Tapi Kak Bayu juga jarang VC sih. Ngomongnya doang gede di SR, di komen SR. Kenapa Kak Angga nih dibaca? VC-nya. Baru kelihatan. Eh, kecil aja ngomong, sumpah. Iya, iya, iya. Lu tuh ngomong kecil tuh udah kedengeran. Males gue, males, Dip. Kapan ya VC? Gue ngomong, ntar lu diem nih. Eh. Nih, lihat nih, ini bisa gue jadi bahan, tau gak? Jadi bahan tuh ini. Nongol, tau gak tuh, nongol. Apa? Apa? Obornya Aril. Ip lebih baik VC Jan atau Februari? Ip lebih baik VC Januari atau Februari? Januari sih. Januari. Cepetnya lah, Desember juga kalau ada. Iya, ya Desember. Bisa lah. Desember. Kenapa harus tunggu Januari atau Februari? Udah sih. Siapa yang ngomong sih? Siapa yang ngomong? Florensia, emang lo kenal? Enggak. Dia masih sekolah. Ya mungkin dia susah minta uang jajannya sama mamanya. Tapi saya ulta Februari. Oh iya. Ya udah terserah. Siapa? Namanya tadi Florensia. Florensia. Januari aja sih Florensia kalau kata aku. Kak Frisky, halo. Ini tuh Alma, Alma Fitri, yang Fitri Alma itu. Dia bukan sih? Iya. Eh ya guys. Kok guys? Hai Alma. Kenapa namanya Hanzu? Kenapa bukannya namanya Hana tapi kenapa ada Zunya? Karena Mipan. Zuzuzu. Tabel dulu, coba Eril tabel dulu. Ada yang nyuruh tabel dulu. Takut banget loh. Ya gitu. Ih, takut banget loh. Takut banget loh. Mulutnya enggak gitu tapi tetap kayak takut banget loh gitu. Coba sekali lagi. Gak mau. Ya udah. Hana temen gue, ih SKSD Kak Semi. War tiket aja Kak Rizky. War tiket hari apa sih guys? Hari ini jam 9. Jam 9 malam. Semoga kalian dapat ya. 255. Gak nonton Ip. Ah, Karemon mah.
bilang, papa. Eh tapi Kak Raymond keren banget tau, dia nonton gue pas Sony CSNM. Tapi ya bala, agak belakang gitu. Tapi gak belakang juga sih. Kayak mungkin D atau E gitu. Yang depan emang apa? Atau A? C gitu. Ya, A. Depan row 1 itu A. Tapi nonton paling depan tuh pegel gak sih? Kayak dongak banget. Iya sih. Ya yang ini sih row 2 enak lah, row 2. Kalau row 3 enggak. Soalnya bisa aja. Kalau udah 2 row gitu biasanya kayak ada yang tinggi, ngerti gak sih? Iya. Kayak udah ketutupan gitu loh. Oke, Kak Angga. Mengat ngantornya. Komen LBL. Komen apaan? Tapi emang sih kalau misalkan apa? Yang paling depan tuh paling kamu gampang di warung, iya enggak sih? Kelebihannya itu. Paling depan tuh karena paling kalo kelihatan gua, jadi lebih muaro yang gua kenal. Soalnya kadang ya kalau gua muaro yang gua enggak kenal, bukan muaro sih tapi kayak ngelihat eye contact gitu. Akurat ya. Gua kenal. Enggak suka judes. Oh iya, gua tahu juga sih. Kayak gini kayak sokul gitu yang kayak. Iya. Gua pernah gitu terus gua plototin balik. Ngebelin banget tuh kalau gitu. Gua kalau kayak gitu gua enggak mau eye contact lagi, malas. Kayak enggak asik nih orang. Males. Ada juga yang ini ya, yang gak senyum gitu ya. Iya, orang mah senyum kayak senyum dikit. Terus yang kayak buang muka gitu ya. Ya gak sih? Apa? Yang buang muka. Iya. Gue pernah lagi eye contact terus dia kayak gini, kayak dongak-dongak gini kayak. Iya, gue pernah gitu. Tapi gue mendingan kayak gitu sih. Seenggaknya tuh dia ada kayak ada manggut-manggut gitu ya, kayak oi-oi kayak gitu kan. Kalau orang maksudnya kayak sok cool itu kayak, ah elah, keren kagak sok cool iye. Jadi kayak gue sebelahnya gitu. Yang gitu sih. Dia dongak lagi mikir. Kalau gitu gue plototin balik, tapi tau gak ada yang kayak gini tau. Gue, dia ngeliatin gue, tapi pas gue ngeliat dia buang muka, tau gak sih? Dia ngeliatin yang lain. Oh gue juga. Tapi gue kalau kayak gitu, gue kalau gitu itu cuman gua, ini, cuman si Kak Chandra. Dia kalau gue eye contact ya, gue nggak tahu sebab apa, kayak gue biasa aja. Dia malah buang muka ya? Enggak, dia nunduk. Enggak, kalau nunduk masih mending lah. Kalau ini tuh dia buang muka, dia tuh ngelihat pura-pura ngelihat yang lain ke yang lain. Kalau gue kayak gitu, nggak gue liatin lagi, nggak bakal gue liatin lagi. Gue pernah pas lagi Cinderella. Apa banget? Kenapa? Tapi maksudnya bukan karena dia malu, tapi dia kayak pelan-pelan songong. Pelan aja bisa nggak? Iya. Gue kesel soalnya. Banyak tau sih gak? Dari dulu. Kayaknya. Yang kayak tiba-tiba tuh nengoknya tuh tapi kayak buang muka aja. Ya. Gua tabok lu ya. Nengok buang kayak buang muka. Kaipung. Kaipung coba. Kaipung kalau nonton gimana? Ketawa sih. Parah banget. Eh Kaipung, aku enggak marah tuh sama Kaipung. Masa tiba-tiba dia panik-panik ajaib di DM. Jadi aku mendingan dibilang sombong ya Kaipung. Kaipung jadi mendingan dibilang sombong. Maaf deh. Ah, ngedet. Dengan maaf apa? Deh Kaipung. Emang iya nge-like? Serius gak sih? Kaipung aku gak marah. Kalau ketemu Kaipung langsung bisa meleot gak sih? Ini gue nge-like. Nyantai aja Kak Delta sumpah. Krip kayak gue nge-like deh. Ditengok aja enggak gimana mau buang muka. Gimana Kak Angga ya, tahu kalau aku ngelihat kakak. Kalau ngelihat juga pasti nggak sadar, nettingan aja sih, hahaha. Apa? Enggak. Apa? Ada komen apa? Kak enggak bilang ini, ditengok aja enggak gimana mau buang muka. Padahal gue sering liatin, tapi gak emang nggak kelihatan aja. Iya. Nettingan mulu sih, hahaha. Kak Safrizal, kocak kapan ya aku dilihat kamu? Nonton aja enggak? Cabut ih, Kak Ipung. Sono, gue tonjok ya. Dingin. Ya dingin pakai selimut. Kulit pake orang selimut loh. Kulit orang lebih enak. Tuh kata Kak Raymond di refresh kalau ngadet.
aku udah berapa lama? Kita udah berapa lama sih? Gue sih dari 1955. Kita sama mulainya, cuma beda 1 menit paling. Lo lihat aja di sini. Kan jam berapa? Gak tau, gue gak bisa ngitung jam deh. Biarlah belahu. Pasti nempel-nempel sama kripi ya. Terus gak sengaja nyakar kaki deh. Kukunya, kuku aku maksudnya. Kalau aku liatin Ciaril aja, liatin Ciaril aja udah seneng. Oh ya Allah. Kok gue gak pernah di ILOG, datang dulu Kak Ari, datang dulu. Siapa? Nyapa. Tak kusangka rasa. Coba Krip ngomongin ngomongin ini lagi Krip, yang kayak nonton teater coba. Gue suka kalau ada interaksi gue. Ya itu semua member gak sih? Maksudnya biar lebih semangat. Biasa kalau yang terakhir itu kebanyakan SNM. Tapi kemarin RKJ lumayan. Soalnya penontonnya receh, jadi gue lebih kayak sumpah, tapi gue mendingan yang receh gitu sih. Kayak merasa dihargain aja gitu lawakan kita. Kayak kalau gak, kalau diem doang kayak ditonton sama Stupa Prasasti. Kayak gini, lo tuh capek teater. Tapi kebanyakan fans gue diem doang sih. Ya nggak sih, kalau fans lo ada yang kayak semangat gitu nggak, yang kayak teriak gitu? Ada. Tapi kalau Kak Jipo, Kak Raymond, Kak Dita, Kak Fajar bukan fans gue sih, fansnya Asiel. Kak Jipo fansnya Kak Siska. Kak Jipo, ayo kita. Berarti mau debat aja apa enggak? Lu siapa? Kak Dipta. Yaudah, sama Kak Dipta tuh. Dipta sama itu. Kak Dipta sama tuh dari Kak Katrin. Jadi lu cuma Kak Raymond, bapak lu doang yang fans. Iya, Kak Raymond dari sama gua ini, dari gua Gen 5 awal. Oh, iya. Kalau Kak Dipta pas gua udah di tinggi kok saya deh. Wes. Terus Kak Dipta kocak tuh pas ketemu gue. Dia pas lagi ngetek gini. Ih, sumpah aku tuh ngefans banget sama kamu. Iya, lu udah cerita sama gue. Iya, sekarang dikatain setan lo. Iya, lu setan. Ardo, katanya Kak Arif, Arielis mah banyak yang pantun aktif, mulu. Bener sih, FYP pula. Bener-bener. Terus gini tau, lu pernah gak sih kayak, lu tuh siapa teater, tapi kalau kayak merekanya tuh rame, ngecen dari awal aja tuh udah langsung semangat jadinya. Dari apa? Ngechen, iya. Are you ready? Oi, oi, itu kan. Enggak, dari ini, dari Shadow itu. Iya sih, benar. Nah, tapi kalau member tuh bilangnya Shadow, guys. Kadang kalau misalnya enggak ini, kita harus pancing di Shadow dulu. Di Shadow dulu. Iya, kalau Shadow-nya rame, itu berarti lagi rame tuh. Baru tuh kita semangat. Woi, pasti kayak di belakang gini enggak sih? Enggak rame kan, udah join. Gitu. Kayak gimana? Mereka gimana? Dijawab. Manting-manting dikit. Itu kalau misalkan rame ya, itu pasti di belakang kayak, ayo guys, rame guys, gitu ya, ya gak sih? Tadi saya rame nih. Terus pas udah kelar MC 1 tuh biasanya, oh iya nih, kan saya rame nih, enak nih, semangat nih, iya guys, tapi itu bener sih. Kadang kalau pada diem gitu, jadi kayak, ade, ya tau sih, mesti profesional, cuman kayak, maaf ya gak rame, gak ngechen. Diem doang, kedinginan pula. Karena gitu, di teater kedinginan. Tapi yang kedinginan gak sih, berapa panasan? Iya sih. Betul banget. Ipa tuh guys, ipa tuh. Mana pulang-pulang masuk angin, emang bener dingin ya, sedingin itu. Dingin, kita keringetan kok. Kita joget.
kan kalau penonton diem doang. Terus udah mana berjarak kan sekarang jadi. Iya lebih nggak ini ya. Lebih mantap. Dulu pas penonton cuma 20. Dulu Timti pernah tau yang nonton tuh cuma 20 kali ya, 20 apa 30-an gitu. Terus kita pas briefing diomelin. Ya bisa aja pada belum gajian, tapi nyalainnya Timti. Dulu pas lagi nih servis TWT. Servisnya enggak buat TWT, EKJ. Enggak, bukan SDMT, maksudnya ada DMT. Tapi ya jujur gue sebagai member yang belum DMT itu satunya kurang enak sih menurut gue. Gue suka DMT tuh yang demi seseorang. Iya, tapi itu lagunya bagus tuh. Set list-nya lu bawain dulu. Itu lagu yang pertama ini coba bawain bareng Shay. Kapan? Duh, 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 aduh deh, gue harus nyanyiin semua. Masa gue gitu doang. Ini na 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 J J J Warsoy itu. Itu pajama. Oh itu pajama. Kan ada juga lagu tinggi apa? Ada tadi lu apa? Lagunya yang pertama kayak Barongsai gimana? Kimiso. Bukan, tadi gimana liriknya? Yosha. Tuh ada, J Yosha tuh ada. Yosha, Yosha. Itu ada J, J lagu tim J. Itu DMT tim J kan? Iya, apa? Sebutin judulnya. Dari kanatan. Apa sih? Setis judul lagu-lagunya. Yang itu tim J. Iya, yang DMT. Iya tuh, J Yosha kan. Itu TNM, gue tonjok. Deng. Itu kan RKJ. Yoshi apa kayak gimana? Yang nyebut-nyebutin nama juga. Si nana itu Soy Kajama gue tonjok ya. Itu Yoshi gimana sih? Yoshi gimana? Guys. Tadi gue manggil guys. Yoshi gimana guys? Kayak sih. Emang ada Joshi? Setau gue gak ada deh. Ada Joshi, lu gak tau sih. Lu gak tau sih, lu gak bawain sih. Gue tuh hampir semua setis gue bawain tau. Makanya jadi Pinky dong. Pink keren. Cuman suka pada gak kelihatan aja. Suka pada gak ngeliat kalau Pinky keren. Coba cari. Namanya apa? DNT. Oh ya, ini hari hari ini dirimu Ayana Oshi gitu kayak gitu. Ya. Oh, di. Hari ini dirimu itu tuh yang gitu-gitu. Tahu Dareka Notameni. Gue tapi enggak suka lagu DNT lo. Emang lu suka? Kalau DNT sih suka. Oh, Singkiro tuh dia DNT. Bert iya. Juga. Ayalah, oh, ulang tahun bayang, ini. Bayang. Apa? Happy happy birthday. Bukan. Itu malam ulang tahun nih. Tanjobi. Tanjobi tuh apa? Kayak pernah denger deh judulnya. Lupa gue nadanya. Lupa apa nih? Gue suka nih awalnya lagu ini. Lupa gue ya. Pernah bawain. Sumpah. Enggak, gue pernah bawain. Gue pernah bawain tau. Lupa gue. Gue lupa lagu ini. Itu Nabila suka sih. DNT sih suka. Gue sukanya ini. Yang terakhir. Tau gak pas lagi DNT gue ingat banget. DNT terakhir. Gue pernah bawain. Ya udah, terus apa? Kan suara keras, semangat seperti penyanyi opera. Meskipun ada banyak tamu yang lain. Lagu pas dibawain kapan? Oh, ngelek, Daniel bang ngelek. Pernah pas tim J ini Pak Enif keberapa itu di medley lagunya. Adit, oh Adit juga di sini. Oh.
Namida Urino Sonju itu apa? Ini Kak Aya pas lagi lagu ini akhir banget dia pingsan di stage terus babe naik ke stage. Iya, coba ngakak banget. Lagu sedih ya? Kayaknya temanya kayak warning yang waktu lu itu ya? Itu warning. Warning yang lu kemarin itu ya? Itu waiting room. Oh iya benar. Mana yang kata lu J Joshi seragam ini itu sangat TNM. Hah? Kok DNT ada Seifuku? Iya, terus yang bawain cuma 8 orang enggak salah. Kayak Fushidara gitu. Ini kan ada di itu juga Tadaima. Ya udah. Kok bisa ada lagi? Bisa. Emang begitu? Mm-mm. Terus apalagi ada lagi enggak yang lain yang kayak Adit. Gitu? Tau Adit ada di mana? Kecilan bisa sih ngomongnya. Ya udah. Adit, ya itu dia. Ini kan lagi bukan DNT. Iya, tapi kan Seifuku ini tuh ada di Tadaima juga. Ya udah, terus kenapa? Ada juga enggak kayak gitu si gue tanya. Enggak, gue nanya, ada enggak bisa yang kayak gitu? Ada enggak yang kayak gitu? Misalkan misalnya nih lagu Adit di setlist DNT, tapi ada juga di setlist lain apa enggak gitu? Ada. Adit cuma DNT. Iya, gue nanya ada lagi enggak lagu lain? Bukan ini contoh doang, Adit tuh contoh. Si Adit tuh contoh. Contoh. Lupa gue. Kalau sudah umur segini, gue enggak tahu gue tonjok banyak. Ini gue ingat banget Diani tau gak? Gitu. Oh bingo BNT. Gue paling capek nih buat lagu ini, gue selalu kena briefing. Gara-gara gue gak bisa seksi. Gimana dah, gue emang gak bisa pun. Gue paling suka lagu ini sih. Gue gak suka. Kan karena ini tuh lagu selalu bikin. Gue bawain lagu ini sama lagu Lay Down, gue selalu kena briefing tuh. Lay Down. Ini kan gak ada akhlak banget. Ini kan apa seragam ini sangat. Ini tuh pas lagu apa M13 kalau enggak salah. Gue paling suka sih. Deng-deng sama itu. TNM enak-enak asli. Gue suka banget TNM. Jatuhkan dengan Kiss gimana? TNM. Ih, gue benci banget unit gue sendiri asli. Enggak enak gitu. Gue sukanya Bert. Bert bagus sih. Gue juga gak suka nih Summer Has ini, One. Ini yang lu bilang nih. Iya, dengerin. Lu kayak lagi imlekan. Iya kan? Gue paling benci banget. Sang Ming Kuang Ming Chang Mi Chu. Ini kalau disubuhin DNT lagi kayak Oke. Kan. TNM apa? Tanega Teater no Megami Tanega. Tenaga lu. Teater no Dewi Teater, Dewi Teater. Itu. Ngemulah Dewi Oh, dulu romansanya siapa? Petak Umpet. Gua pernah. Enggak, ini jadi tuh enggak satu orang, selalu satu orang. Trainee. Berarti lagunya ada 17. Ini gue suka Palu kebanyakan. Lagunya ada 17 berarti. Gue gak tahu. Gue nanya. Ya hitung aja. Itu kan udah dilihatin. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Benar 17. Oh ini JOC. Iya. Gue suka lagunya. Hari ini mau ke Ayana. Dulu gue panggilannya apa ya? IP pasti. Iya, IP. Oh ini. Hari ini di Skis. Suki gimana ya? Iya ini. Skis. Baterai gue udah krisis. Suara gue. Suara aku ada enggak? Kamulah Dewi Teater. Gitu suara ya? Aku ada enggak? Candy sebuaya. Suara aku ada enggak? Locker room. Bukan dulu kemarin. Locker room boy. Oke.
I know stripper, stripper cinta apa? Itu yang Kak Kalisa. Great. Aku lah so stripper cinta. Oh. Tapi ini bagus tau. Iya emang. TNM enak-enak loh gue bilang. Coba lagi yang lain-lain. Yang Palu, ayo mbak, karena gitu-gitu ya. Iya. Nah, yang bajunya yang beratnya, nauzubillah. Sebenernya itu gak berat bajunya, cuman gara-gara double jadi mati bet. Pernah TNM itu yang enggak, gak pernah. Itu yang Inseki no Kakuritsu. Ini pertemuan yang terjadi sekali. Enak. Dalam 100 juta tahun. Iya. Pelan-pelan bisa gak? Sama ini bawahnya Suki Suki yang 100 yang M10 nya skis 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 sayonara. Oh bukan 100 meter ya, 100 meter nih, 100 meter ke minimarket. Oh gua tahu nih ini gerakannya gini gitu ya, lupa. Ini gue suka banget lagu ini sama Suki. Cepetin aja. Itu kendaraan tau keren banget sumpah. Enggak, ini deket. Kenapa emang ya? Gue aja suka kalau gue. Emang pada gak suka CRSR ya guys? Kenapa sih? Kak Jipo gak? Nah udah kan udah balik kan. Kata Kak Randito bilangin Cilo Ip nge-lag parah. Oke, aku mau baca ini yang pertama ada Rika. Makasih Rika udah di post 1. Yang kedua ada Kak Mari, thank you. Ketiga ada Kak Andi. Keempat ada Kak Brili. Kelima ada Kak Nafa. Keenam Kak Sintia. Ketujuh ada Mr. A. Kedelapan ada Kak Bira. Kesembilan Kak Damar. Kesepuluh Kak Happy. Kesebelas Kak Vincent. Kedua belas Kak Devin. Tiga belas ada Dharma. Empat belas ada Kak Rafli. Tiga belas ada Kak Dharma. Keempat belas Kak Rafli. Kelima belas ada Eyang Didit. Ke-16 ada Felicia, ke-17 ada Karatanana, ke-18 ada Otak Geser, enggak jelas emang. Ke-19 ada Kak Frisky, keganti semua lagi kan. 1 1 ada Rika, 2 ada Kak Mari, 3 ada Kak Andi, 4 Kak Brili, 5 Kak Nafa, 6 Kak Cynthia, ke-7 ada Mr. A, 8 ada Kak Hardiansyah, ke-9 ada Kak Happy, 10 Kak Devin, 11 Kak Bira, 12 Kak Damar, 13 Kak Vincent, 14 Kak Dharma, 15 ada Kak Rafli, 16 Kak Didi, 17 ada Felicia, 18 Kak Ratanana, 19 ada Otak Geser, 20 ada Kak Frisky, 21 Kak Manito, 22 ada Kak Fiton, 23 ada Kak Melta, 24 ada Kak Paul, dan 25 ada Kak Victor. Thank you banget. Iya sih, aku jujur kurang suka sih ya kalau misalkan jadi dipaksa-paksa disuruh kelar SR
parah banget nih. Gara-gara di apa mau di posisi satu gitu, kayak aku tuh nggak apa-apa ngasih di posisi satu, ngasih TM nunggu, tapi nungguin podium satu dia. Masa kayak gitu? Oh, iya. Ya udah, makasih semuanya, makasih juga buat giftnya ya. Makasih juga yang udah nonton hari ini. Bye bye.